Assalamualaikum Bun, selamat pagi. Hari ini kita mau masak. Ini ada sawi pahit, mau kita tumis pakai tahu putih ya Bun. Dan ini bahan-bahannya ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 batang cabai merah ya Bun. Nanti kita tumis. Yang bagi suka pahit langsung ditumis ya Bun. Yang tidak suka pahit ini bisa direbus dulu ya Bun. Bisa direbus, sekali lewat habis direbus baru ditumis ya Bun, karena kita suka pahit jadi kita langsung aja ditumis ya Bun. Dan ini saya mau masak telur telur omelet. Ini ada bahan-bahannya, ada telur 3 butir, ada wortel diparut halus keju, ada kol diparut diiris halus-halus, dan ini ada daun bawang, bawang putih dicincang halus, bawang merah dicincang halus, dan cabai merah, cabai rawit ya Bun. Nanti kita aduk jadi satu sama telur nanti ya Bun. Dan ini saya mau masak tahu, tempe, salah ya Bun. Ini tempe mau kita sambal merah ya Bun. Ini sambal basah. Ini kita kasih terong ya Bun. Nanti tempe sama terong kita goreng. Terus kita goreng teri, lalu kita blender cabai merah sama tomat, tomatnya kecil aja ya Bun karena ini agak masam ya, tomat dan bawang merah. Saya tidak pakai bawang putih ya Bun karena bawang putih agak baunya menyengat, jadi saya pakai bawang merah saja. Pertama-tama kita mau numis sawi pahit tadi dulu ya Bun. Mari kita menumis sawi pahit ya Bun. Masukin bawang putih, bawang merah ya Bun. Masukin cabai merah. Satu sendok kecil, gula setengah sendok makan, garam setengah sendok makan. Kita masukin tahu putihnya ya Bu. Sawi pahitnya ya Bun.
Jadi selama kita menggoreng terong, kita bikin bumbu dulu ya, Bu. Terus kasih bawang merah tadi. Tomat yang kecil saja ya, Bu, nanti agak asam tomatnya. Kita kasih air secukupnya. Kita blender. Kita masak menu sederhana ya, Bun. Terus langkah kedua kita goreng tempe ya, Bun. Kita campurin ya, Bu, ya. Ini terong sama tempe tadi. Sampai jadi satu ya. Terus kita goreng teri tadi ya, Bu. Selanjutnya kita mau menumis bumbu tadi ya, Bu. Ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini tempe basah ya, Bu. Kasih garam setengah sendok makan, penyedap rasa 1 sendok kecil, gula kita kasih 1 sendok makan ya, Bun. Kita diamkan beberapa menit biar cabenya tidak bau. Ya, setelah harum baru kita masukin bumbu tadi, bahan tadi ya, Bun. Selanjutnya ini ada telur 3 butir. Kita masukin wortel, daun bawang, sama kol, bawang putih, bawang merah dicincang, sama cabenya dipotong besar-besar ya, Bun. Kita masukin jadi satu ya, Bun. Sini saya mau bikin omelet ya, Bun. Sini saya memakai penyedap rasa ya, Bun. Kita kasih penyedap rasa masako sapi ya, Bun. Kasih secukupnya, separuhnya ya, Bun. Kita aduk jadi satu ya, Bun, ya. Ini sudah
saya bagi dua bagian ya bun, jadi kita tinggal masukin aja sama teflon satu kali masukin ya bun. Ini kayaknya udah panas, kita masukin dalam ini satu ya bun. Jadi kita tidak payah lagi membagi-baginya ya bun. Ini apinya kecil saja ya bun, biar dia matangnya rata. Ini omelet telur ya bun, omelet nih pakai semua sayur-sayuran. Ini omeletnya ya bun, udah membesar. Nah, kita balik ya bun ya. Omeletnya udah mau jadi ya bun ya, udah mateng dengan api kecil tadi ya bun ya. Kita masukin sini, nanti kita potong-potong. Satu lagi kita masukin dalam teflon ya bun, kita aduk-aduk dulu. Ini menu sederhana ya bun ya, jadi ada sayurnya, ada lauknya, semuanya jadi sini ya bun ya. Ada rasa pedas-pedasnya, masukin dalam ini ya bun. Sehat buat anak-anak juga ya bun ya, untuk anak-anak pergi sekolah. Ini telurnya udah mateng ya bun ya, kita matiin kompornya, kita kasih sini. Tuh ya bun ya, kita potong jadi 4 bagian ya bun ya. Ini ya bun ya, telurnya udah jadi, udah saya potong-potong jadi 4 bagian. Dan ini telurnya lembut banget ya bun ya. Tuh, udah sayur-sayurnya. Ini telur omelet ya bun ya. Ini, dan ini menu yang kita masak 3 menu tadi ya bun. Ini ada telur omelet, dan ini sambal tempe, tempe sama teri dan terong basah tadi ya bun ya. Dan ini sawi pahit sama tahu. Ini udah semua kita masak ya bun ya. Selamat mencoba ya bun ya. Jangan lupa subscribe-nya ya bun ya. Terima kasih bun.